Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mereaction video penampilan dari Danar, peserta X Factor Indonesia yang membawakan lagu Ekspektasi dari Kunto Aji. Oke, penasaran banget sih gimana penampilan dari Danar ya membawakan lagu ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Oke, Danar, Ekspektasi dari Kunto Aji ya. Oke, asik banget ya nada awalnya. Dapat banget Danar. Asik. Sakit. Asik banget di sini Danar bawakannya. Melihatmu dengannya. Asik. Oke, di sini Danar bernyanyi diiringi dengan dancer ya. Musiknya indie banget teman-teman. Potongan rambutnya udah balik ke potongan Danar biasanya ya. Oke, kita pause dulu di sini. Suaranya Danar ya seperti biasalah, pasti membuat para fans Danar ya terdanar-danar. Sama itu. Aku sukanya di sini Danar waktu menyanyikan nada awalnya itu dapat banget ya, istilahnya itu duduk banget nadanya, jadi nggak goyang gitu. Karena kan lagu ini tuh kunci, bisa dibilang kunci orang berhasil menyanyikannya itu kalau nada awalnya itu berhasil ya, kayak sa itunya dapat. Nah kalau itunya dapat udah ke belakangnya pasti akan ngalir sih. Tapi kalau itunya goyang nanti kayak ya, oh depannya aja kok yang belakangnya malah gimana? Nah, tadi menurutku di depannya udah bagus banget Danar. Sama di sini Danar menyanyikannya dengan ya dengan feel-nya Danar lah ya. Kita lanjut aja. Suaranya tetap berkarakter sih. Ada Arif Engranya dikit. Ini cocok banget nih musik-musik di kafe gitu ya. Sulitku untuk percaya sampai akhirnya kulihat sedih. Nah, cengkoknya juga dapat banget di sini. Nah itunya juga dapat banget Danar ya. Musiknya asik banget di sini. Ada simpulnya gitu asik. Musiknya agaknya jazz gitu ya. Nah, dan tingginya dapat juga Danar ya. Asik banget musiknya. Nada tingginya dapat banget. Itu tinggi banget sih. Asik. Mantap Danar ini. Melihat kodanya sampai akhirnya aku lewati malam ini. Malam ini, oke. Keren banget Danar, Ekspektasi ya dari Kunto Aji. Ini menurutku lagunya pas banget ya sama Danar ya. Lagunya nggak di otak-atik pun kalau dinyanyikan Danar menurutku pas banget sih. Karena sesuai sama karakter bernyanyinya ya. Langsung saja kita dengerin ya komentar Dewan Juri. Kamu itu ya, kalau saya perhatikan.
neneknya ini sampai sampai sedih, terharu lah ya. Setiap kali ada nada pertama keluar dari mulut kamu itu pasti bikin wah. Ya, benar. Setuju banget. Segar lagi. Jadi yang pertama kamu pintar pilih lagu yang mesti dinyanyi. Lagunya pas. Kalau karakter suara ya udah pasti. Karakter suara akan selalu mengingatkan orang sama. Mantap, benar. Good job. Yang milih, tapi itu selalu berhasil untuk menghipnotis dari awal. Ketika tadi pertama kali diteriak aja langsung nah bener kan, kalau awalnya dapat otomatis udah, belakangnya udah dapat juga. Menyenangkan dari awal. Setuju banget. Dan saya yakin kamu udah tahu banget kamu mau kemana. Terlepas nanti mau kayak gimana posisi di sini, kamu udah pasti ada ruang. Mantep banget, Janar. Penyukanya pasti ada. Yeah. Ya, setuju banget. Intinya terus introspeksi diri lah ya. Supaya kedepannya itu semakin bagus. Meskipun penampilan Danar tiap minggunya istilahnya itu udah memuaskan, tapi tetap harus digali lagi apa yang perlu dieksplor lebih dalam, apa yang perlu ditingkatkan gitu-gitu. Semangat terus ya buat Danar dan juga semua para fans Danar ya. Kamu udah tahu banget kamu mau apa. Ya. Mantap ya, banget sih itu mungkin sih. Mungkin dari fans-fans kamu gitu, kamu bisa dengerin. Dan memang benar kamu pintar pilih lagu yang sesuai job, dengan job. Lagu dengan suara kamu sendiri. Tapi itu juga dia milih lagu pasti ada diskusinya gitu loh. Maksudnya ini gimana. Jadi orangnya tuh memang selalu, apa ya, pikirannya selalu terbuka. Dan aku senang kamu ada di sini ya. Mantap. Karena aku tahu, this is X Factor. Ya, ini yes, bukan this hanya is mengenai X Factor. Menyanyi, setuju banget. Suara yang power, tapi aku rasa sekali Dana, dan kamu tepat sekali berada di X Factor. Mudah-mudahan kamu masih setuju banget sih sama BCL ya. Kamu terus, aku senang sekali ada Danar di X Factor dengan suaranya yang bikin candu dan khasnya yang sederhana. So please vote for Danar. Yes, congrats ya Danar masuk ke grand final ya. Ini semakin seru sih ini sih. Oke, ini semakin seru teman-teman karena ya. Yang lolos ke babak grand final juga pesertanya keren-keren semua ya, berkarakter, berteknik, dan juga grup ya unik juga dari Danar, Alvin, Second Chance sama Maisha ya, itu semuanya punya karakter masing-masing ya, itu ya nanti hasil akhirnya kembali lagi ke para penonton ya, para fans mereka semua. Yang penting mereka udah bisa masuk ke babak grand final itu udah apa istilahnya, udah membuka suatu warna baru lah di industri musik Indonesia ya. Semoga setelah X Factor ini selesai mereka semua dapat berkarir lah, berkarir di musik Indonesia ya, industri Indonesia ini, sehingga para fans itu tidak hanya berhenti di X Factor saja tapi tetap bisa lanjut mendengarkan penampilan mereka semua kedepannya. Oke. Gimana tanggapan kalian tentang penampilan dari Danar ini? Ya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sakit.